Catherine. Sekarang saya berada di Kabupaten Solo, di Danau Singkara, di Muara Pingai. Tempat pengambilan ikan bili. Ikan bilinya banyak dijual di toko saya. Maka itu kita akan melihat di tempatnya sendiri. Cara penangkap pengambilannya, cara penggorengannya, cara keluar isi perutnya, membersihkan, dan sampai penggorengannya. Itu akan kita lihat caranya. Sekarang ikut saya untuk melihat cara proses ikan bili. Setelah proses penangkapan ikan bili, nelayan kemudian memisahkan ikan dari jalannya. Memilih yang berbagus ya. Lalu ikan bilinya dibersihkan, dikeluarkan isi perutnya. Ikan bili yang dijemur ini cuma untuk mengeringkan airnya saja supaya tidak cepat busuk. Kalau tidak dijemur, bertumpuk ikannya cepat busuk jadinya. Ikan bili yang sudah dijemur kemudian digoreng sampai setengah matang. Sudah siap makan, benarnya sudah bisa dimakan. Enaknya kita ulang goreng lagi kalau mau dimakan. Sebenarnya ikan bili ini sudah bisa dimakan yang digoreng ini, cuma kalau sudah berapa hari ini agak amis. Jadi kalau diulang goreng lebih enak, lebih renyah, wangi lagi, amisnya akan hilang. Kalau begini yang setengah matang dalam beberapa hari memang agak amis. Hai Catherine, sekarang saya berada di Hotel Santika Bukit Tinggi. Jadi ini ikan bili yang di danau. Lihat cara proses penggorengan, cara proses menjaring ikan bili. Nah ini hasilnya ada di Santika. Ini nasi nampan cuma 75.000 loh. Disediakan ini ikan bili, ada sup, ada nih tahu tempe, ini ada ayam, ini ada ayam ya. Nih cukup banyak sayurnya, jadi bisa dinikmati di Hotel Santika nasi nampan. Ada ikan bili. Nih, kita coba ya ikan bilinya. Gak bunyi, kan? Dengar bunyinya. Mana jauh bunyi? Mana gak bunyi? Yuk, kita makan. Nampak ikan bili.
kan ikan bili tadi ya. Ini ada jual toko saya. Nih, kalau yang ini memang sudah digoreng, tapi kalau mau makan digoreng lagi akan lebih enak dan gurih. Ya. Garing sekali ya. Ini sudah matang. Tapi bagusnya digoreng lagi. Kalau ini bisa langsung makan ini. Ini ikan goreng tepung, kita beli tepung. Ini siap langsung dimakan. Ini sudah garing. Jadi enak gurih ya. Gurih. Ini bisa diolah gurih ya. Nah, ada juga kaki ikan bili ya. Saya kasih lihat kaki ikan bili. Yuk kita. Yang ini kaki ikan bili ya. Enak wangi gurih. Nah, dari sini, nah ini banyak, tadi banyak tamu, jadi tinggal sedikit lagi. Oke, sehat friend. Selesai sudah memperlihatkan cara pengambilan ikan bili di danau. Ini adanya ikan bili tepung, dan ikan bili untuk sambal. Jangan lupa share, di like, dan subscribe.